satu lagi ya. Ataupun memberikan perhatian untuk berhati-hati dan mengelak daripada serangan lawan. Dia berundur. Dan elakan serta tangkisan, tepisan yang banyak dilakukan oleh Ahmad Atif dalam pusingan yang ketiga ini berbanding dengan pusingan yang kedua. Sambil dia juga sentiasa memerhati ke arah pendampingnya di luar sana. Tidak sah tadi. Pusingan yang ketiga, pusingan yang terakhir. Setakat ini Ahmad Atif masih lagi sedang mendahului berbanding dengan Azfar. Serangan pada saat-saat akhir dilakukan oleh Azfar Shazrik. Ada masa yang terlalu sedikit untuknya bagi terus bertindak. Setelah dia dua kali gagal jatuhan, sekali lagi sapuan yang dilakukan tapi tidak disahkan oleh wasit kerana dia menarik lawan dengan tangan sebelum melakukan satu jatuhan, tapi diberikan teguran yang pertama boleh membawa potongan mata sebenarnya kepada Ahmad Atif menuju ke penghujung saingan pusingan yang ketiga ini. Tapi harus diingat dia sebelum ini ada dua jatuhan yang berjaya dilakukannya. Ya, termasuk satu jatuhan pusingan pertama. Kali ini peluang sekali lagi untuk Ahmad Atif. Ada jatuhan yang berjaya dilakukannya. Sekali lagi kita perhatikan. Kali ini dengan satu tangkapan yang mudah, jadi jelas sekali bagi aksi ini kelebihan untuk pesilat dari Terengganu bagi mengetepikan cabaran Azfar Shazrik, pesilat tuan rumah, termasuklah pada pusingan yang ketiga tadi. Dia berjaya melakukan sekali lagi jatuhan. Tangkap sapuan yang berjaya dilakukannya. Perhatikan kedudukan tangan Atif. Inilah sapuan yang berjaya memberikan, ataupun ini tidak disahkan sebenarnya kerana tangan di situ. Putra kelas E Separo Arif. Pertandingan ini telah dimenangi oleh pesilat dari Sulut.
biru kemenangan ke 5-0. Jadi kita akan menantikan bagi aksi di gelanggang A yang sedang berlangsung ketika ini untuk separuh akhir Putra Kelas E, juri dan juga ketua pertandingan yang sedang mengumpulkan markah daripada juri-juri pertandingan sebelum diserahkan kepada ketua pertandingan. Kita akan nantikan keputusan yang akan diberikan selepas ini untuk aksi akhir, aksi yang terakhir bagi peringkat separuh akhir sebelah pagi ini. Ada 9 perlawanan kesemuanya yang berlangsung. Jadi 9 lagi akan diteruskan apabila gelanggang dibuka pada pukul 2.30 minit petang. Jadi merah di situ Ahmad Atif, Irsyad Zahidi berjaya memenangi perlawanan ini. Jadi